Halo semua, kali ini aku akan berbagi tutorial bagaimana caranya setor tunai atau menabung di mesin ATM 7-Eleven. Kita cari mesin ATM-nya dulu. Ya, ini mesinnya. Terus selanjutnya kita masukkan kartu ATM. Habis itu kita pencet yang pojok kanan atas yang ini, terus pojok kanan lagi yang itu, terus kita ketik nomor PIN ATM. Terus pilih kanan yang ini, pilih kanan lagi, kotak kanan lagi, terus ini selanjutnya pilih kanan lagi, terus kita pilih yang kiri, selanjutnya pilih kiri. Nah, ini mesin kotak uangnya akan kebuka. Nah, lihat ke bawah ya. Ini terus kita masukkan uangnya. Terus pencet yang kiri, kotak kiri. Nah, ini mesin dalam proses ya. Proses. Kita menabung 1000. Ini ada potongannya 15 NT ya. Kita pencet yang kiri. Pencet kiri. Nah, terus kita selanjutnya kita pencet yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Sudah selesai. Kartu ATM keluar. Ambil. Oke, jangan lupa jempolnya, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Tunggu video aku berikutnya ya.